Kopi Senangan Sedepan, Salam Malaysia Madani. Miampai do fenijo ide kabar ai dusun mantad Kota Kinabalu. Baina tadau ke lima ke berdem lima tulan ke berdem dua, 2023. Tinggi Saman menerbau kebelingkangan penikidan waig terberusi melotirik edit teguang dot menggigian edu watas telupid memasad pepanahan dot perintah. Kebelingkangan dilat kikirad anud menerbau keimpunan tahun tiso. Jabatan Air sedang dalam proses menaik taraf kapasiti PAM dan juga loji rawatan air di daerah Telupit ini dan menggantikan paip-paip usang yang bersaiz kecil kepada saiz yang sepatutnya. Jadi kerja-kerja ini sedang berjalan dan dijangka siap berperingkat dalam bulan Februari. Sekiranya ianya dapat disiapkan mengikut jadual yang dirancang, maka bekalan air dijangka kembali stabil selepas itu. I Datuk Syah Hilmi rindu bad RTM kepihan dat ketumbuluyan keraja de dua tadau-dau i dua tas telupid. Nakain talang disia dat penikidan lotirik pikir lebih adang pintangan tahun tisa serana pengah i pemansayan pencawang pemegian tegayat PPU telupid. Namat dila id adun telupid Datuk Joni Bon J. Kurum pinapalambus konsikahan kumar perintah pegun lelebinah id Datuk Syah Hilmi did suminiwat minoi intang sendiri kebelingkangan dit ateguang dat megigian. Dengan maklumat taklimat yang diperolehi daripada kementerian, ini akan membantu mereka untuk mempercepatkan proses kelulusan mana-mana yang sudah tersedia. Inilah yang kami harapkan, terutamanya di daerah Telupit yang masih jauh ketinggalan. Kita minta supaya ini menjadi suatu keutamaan pada kami di sini untuk diselesaikanlah. Watas Telupit anu negit kesusukupan talun-talun di telebih desanong seret pembenahan dan pipira projek infrastruktur ada tahun tisa. Megigian sandakan sundudan dat au memelit tegumu-gumu gula tut kebagal dat penikidan gula id watas dila. Id bayang terpisar pepegirat kuasa KPDN sandakan Azdi Zukri John menandah kejaminan di dila secara depina pahara di pemeriksaan kuma isa gudang id watas dila. Jumlah bekalan yang kita ada di sandakan ini di mak pemborongan ni ada dalam 122 tan lah. 122.628 metrik tan. Jadi dalam minggu depan dijangka akan sampai lagi dalam 358 tan. Jadi alhamdulillah tiap risau bekalan akan cukup untuk perayaan Christmas ni lah. Minda beras kumat magaganud kabar ISD mekianu negit sekadung dat peruncit dit nepili dua tas. Moiman hak kepoilan miampait KPDN. Nung antakan not kekurian penikidan babarang tamangan begal de gula tumau pegunsok om tapung. Kepelan begal dila gaya guna mentok menantud penikidan au oputut lalabino itkinan labus kekadayan. Namut dila menginginda pungai pinosoro moit kesasari tumanud undang-undang kampain au populisok babarang tamangan. Kesediaan dat puran kuasa pengeludan kedat watas JPBD sandakan dat bina pahara longka dat tindimungan montok meneguang kongayad gumayad waig rahat unsikan kepiad magigian. Kongayad ilad nantakan mantad padi tadau kotalu nakatalib om kikirad gisam da tadau minggu diti. Segi nomor dua hapad longka timungan pina sedia sebagai kesediaan kepegulud meneguang kongayad ilad. Pagluditi kongoyod gumaya waig rahat di taon nakatalib nakapuhampit 408 na padamanam walay id kakampungan waig Kampung Forest. Ingkuropo gisambay na kongoyod ila awi nakapanusan magigiyon, ingkuropo mangyunsikaw kapiyayalad panadyaan longkod timungan dila. Kami ada buat rundaan bersama Balia Kampung Air dan orang-orang kampung lah yang berkenaan. Jadi masa-masa kami kena buat rundaan lah untuk persiapan. Kami sangat-sangat berterima kasih kerana dengan secepatnya mereka telah memberi kerjasama dengan penduduk kampung dan juga mungkin akan berasa tenang sedikit kerana adanya anggota-anggota keselamatan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Risau jugalah dengan keadaan air pasang sekarang ni. Langkah berjaga-jaga kami tidak dahlah kami suruh belia ini tidur awal dan surat-surat tu kami simpan tempat yang selamat lah. Pasal kalau Ustaz bilang air naik dari pukul bilang sampai jam 12 lah.
tunggu dia surut, okey. Macam dia surut sudah kira-kira ada separuh, baru orang masuk balik. Pegeludila Ibayan Polis Watas, I Penegi Komando Operasi Kadat Watas Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik, pina pailo dat segi numu duan hapa dlongkot timungon, pina sediat po ompus timpud kantakan gumaya wai grahat di binagi kumad telu sektor. Pemasangan dit sistem ketinggalan elektronik bersepadu SKEB ke pegin wagu dit sistem ketinggalan ida pegunditi. Insanan pejijilan ida pegunditi sukupan dat sistem dila dit kikirat pasangan dat tahun tisa. Suai ke SKEB bipirat kesuskupan pejijilan managit insanangan bentuk kesimbayanan dila dit penjil. I petunuh pejijilan Pegun Sabah mempilayapi sempuruan Labuan kuma dua Komisioner Nora Musa Mineberes dan kepa penahai pelan dila di Ngkurepeh Tumanud di kepebian belanja 2024 dipetahkan mayat Kementerian Suang Pegun KDN. Kita harap tahun depan ni sistem keselamatan di penjara ni akan lebih diberi nafas barulah melalui sistem elektronik bersepadu. Skip. Rinubad isian megaganut kabar id program jalinan kasih kepihendat pemeromitan tadau Christmas bagian penjara Sandakan. Kantakan pinahimagan id adun Tanjung Papat Datu Franky pun Mingfung. Minaberus kumad megaganut kabar Datu Franky pun minagata gada toki ngai id Sandakan menhako siwatan kerajat kumad id nakombal nakajil. Agar guna dilad mentok pepanu dila meneguang kepesin bagal kebesanan om gumulid kewagu miampai tinimungan tulun. Sugin mudah padam turu tulun, dit penjil, dit memeramit Krismas nepili pepelantai program diti, ditinanud negi duna padam isa puru peganakan. Spot Sabah Saga Kuma Hepad ketimpun ada tadau suab. Menan walai ke kadian kota Kinabalu, pen sedia ned memeramit kedekatan di turu 1000 atlet, tupisar empa penau kerajaan Minse sendiri, dit kehempit id kantakan spot bebes gaya id Sabah dila. Tenuda diti ruputan pinatamad krediti. Saga dat bainal tanudan dat duna padam walu atas, papampai duna padam telu venue, papadam lima ikut Kinabalu, telu id Pinampang, dua ituaran om sepi isa venue id putatan Kiningau om Ranau. Duna padam telu bansa spot di pegialaan, id hapad spot mesti tanudan om hapadam telu spot pilih. Spot id mesti tanudan nopo nga badminton, mimbul, bowling padang, mimbasikal, hoki, karate, memindong, olahraga, pencak silat om sepak takraw. Namun tila spot pilih nepo nga mengakat tawagat, bola jaring, bola keranjang, bul tapapun, golf, muay thai, pingpong, petong, rugby, tenis, boxing, wushu om e-sport. E-sport nepo nga babayan wagu, kepisudong dat keburuan spot timpun baino. Hatus telu ababayan pegialaan ida babayan kusai, turu nepo namlimot ababayan mentokonduan om apat bagian miamu. Segini mud hatus walau nepedom dua midol amas, hatus walau nepedom dua midol pirok, om duan hatus enam nepedom dua midol gangsa. Bagi hawan id pialaan spot bainong. Harapan saya itu saya akan mau melihat ya atlet yang berkualiti yang bakal beraksi dalam sukma nanti. Ini kita mau melihat bakat-bakat baru untuk mewakili, bukan saya mewakili negeri Sabah tapi mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa. Kantakan kepahimaganan is Stadium University Malaysia Sabah berpulang suab dikira pahimaganan di bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Jadi persediaan ini sepatutnya sudah ya ready for action. Ya, jadi kita minta mungkin peminat-peminat sukan itu datang untuk menyokong pasukan suab kita. Selain kita minta semua atlet-atlet cuba mencapai kejayaan dengan baik, kita juga meminta supaya seluruh rakyat negeri Sabah turun ke venue-venue yang kita sudah sebutkan tadi untuk memberi sokongan kepada atlet-atlet dan pasukan-pasukan kontingen yang menyertai sukan Saga tahun ini. Pinain tutun mantan pedit 2003, Saga anjuran miampain mengisah sewali, id pialitan watas ngai miampain kota Kinabalu, nasilid manan walaid edisi kepeguluh am kedua misu suhut.
Saga edisi ketolu untuk di 2000 turu, Nanjur i 2 tas tawau, Nususuhut dat sandakan 2000 siam, Keningau 2000 hopodom miso, Pegulun no kaguli kawagu i kota Kinabalu, untuk di 2000 hopodom telu, tawau 2000 hopodom limo, om sandakan 2000 hopodom turu. Edisi ke siam untuk di 2000 hopodom siam, penganjuran tahurino pegulun no koreliwat pandemi COVID-19 siam id pegunditi, nakapanaw i 2 tas Keningau, miampaid kontingen kakadayan kota Kinabalu, nakamanang, mayad telu no hopod middle amas, 2 na pedam nom pirok, om 2 na pedam telu gangsa. Saga kumahapad kapanaw selinaid suminggu kapimpun dat suab, gisam dat kedua na pedam 2 tulan ke hopodom 2 diti. Kanaw na manokadung, etlit ngayd tongomulok dit magawit ngaran Sabah, kumaid bagian sumpamagunan dat insan kadaw. Damot dilad contingent watas bofot, humantala dat pedam 2 medal amas, id kantakan saga dat baina. Id penakal mintang contingent Sabah saga watas bofot, datu Isnin Aliasni Minabares, datantalan dilad tumanod dit nangayan contingent bofot, din kanud 6 medal amas, id pialaan spot edilad pagluditi. Idato Isnin isya panagit adun Klias Rinubad RTM id kantakan amanat panhakan bendira om rasuk kontingen saga watas Bofot id Bofot. Nah, kita target sekurang-kurang kita menambah emas yang kita ada. Kalau yang lepas itu kita dapat mampu 6 dan kita minta supaya kali diganda 2. Jadi 12 lah. Pinatahak nagi taluad tusin kiginumud 8000 ringgit mentok balanjad kontingen saga Bofot. Telu adila Rp5.000 mantad disia sendiri sebagai adun Klias, namun telu Rp6.000 nopo ngamantad adun Lumadan. Hingga kanot kabar Aidusun de Bainad Ponsiko mantad ho Fenijo dari sungai hingga ke segera Palestin pasti merdeka.